Premier Sarawak Dato' Parti Gitan Sri Abang Jari Tun Openg menemplak pihak yang mempersoal keputusan masjid di wilayah ini yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ketika khutbah. Abang Jari berpandangan penyampaian dakwah Islamiah perlulah mengambil kira keadaan sesuatu kawasan. Menurutnya, ini kerana sekarang berlaku pertambahan sejumlah umat Islam majmuk yang merupakan golongan profesional dan warga asing. Ada mengenai apa hasil pakai bahasa Inggeris? Kita tidak ada itulah keramahnya. Tidak ada di siap banyak orang. Kita gunakan mengubah bahasa Inggeris. Apa salahnya? As long as they can understand. Si mestinya mesti mesti bahasa Melayu. Begini kan? Bahasa kita Melayu, si understand. Ini adalah alat komunikasi. Jadi sebab itu kita tengok keadaan kepada Allah, non Muslim. Islam is a religion for everybody. Ini dakwahnya. Alhamdulillah di Sarawak saya betul-betul bersyukur karena keadaan kita aman dan harmonis dalam kita dan berada. Mengulas lanjut, beliau berkata pembinaan masjid baharu yang dibangunkan di Jalan Simpang 3 menggantikan Masjid Al-Ithiyat berdekatan sebuah kompleks beli belah juga akan menggunakan bahasa Inggeris semasa khutbah. Untuk rekod, hanya dua daripada 1,574 institusi masjid dan surau menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ketika khutbah, iaitu Masjid Al-Ithiyat Kuching dan Islamic Information Center IIC Kuching.